warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa dalam acara Buka Tutup. Dan dalam kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu salah seorang sosok perempuan andalannya masyarakat Sulawesi Selatan. Beliau juga seorang ibu dan juga seorang wakil rakyat yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau bukan Kakak Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat, sehat-sehat terus Kak. Terima kasih sudah datang di Buka Tutup hari ini. Terima kasih juga sudah diundang di Buka Tutup podcast yang saat ini keren banget ya. Dan pembawa acaranya juga cantik banget. Sama kayak narasumbernya, gak kalah cantiknya. Nah ngomong-ngomong sebelum kita lanjut perbincangan tak, sebelumnya mau Kak bertanya ini, saya panggil apa ibu kakak? Kakak aja, kakak supaya aja, lebih ya? Akrab ya. Lebih akrab, oke kakak aja. Nah Kakak Rahma, Kakak Tika, Kakak dokter, atau kakak siapa? Sopannya? Saya biasanya sih dipanggil Cicu ya, untuk lebih akrab dan orang-orang juga lebih banyak tahu Cicunya itu dibandingkan Dokter Gigi Adi Rahmatika Dewi. Kak Cicu, kenapa dipanggilnya Kak Cicu, nggak Kak Rahma aja, atau Kak Tika gitu? Jadi itu tuh sebenarnya nama panggilan kecil saya yang dikasih sama almarhum nenek saya karena di orang Bone. Jadi dia sampaikan bahwa Cicu itu dulu artinya di Bone tuh ada kayak putri raja yang kecil, imut gitulah, cocok lah untuk anak kecil gitu ya. Nah dipakailah itu sebagai panggilan kecil kesayangan. Tapi akhirnya terbawa sampai sekolah, sampai sekarang akhirnya orang lebih banyak taunya Cicu dibandingkan nama asli saya. Ada kesulitan nggak Kak? Oh iya, sangat kesulitan. Kebalikannya gimana? Jadi setiap pemilu itu tuh menjelaskan ke masyarakat bahwa Ibu Cicu itu sama aja dengan Dokter Gigi Ani Rahmatika Dewi. Jadi yang kamu coblos itu, kalau kamu coblos Ibu Cicu, cobloslah Dokter Gigi Ani Rahmatika Dewi karena orangnya sama, hanya namanya yang beda. Itu yang susah banget itu. Oh my god. Ada di fotonya atau Kak kalau nanti enggak ada? Kalau pemilu tuh ada, cuma nama aja kan, nama, nomor urut, partai, nama, nomor urut. Jadi kesulitannya di situ. Betul sekali. Jadi tinggal dikasih tanya, Mami, cari kayak nomor urut segini. Yang itu yang kita coblos. Sama aja itu. Kita bawa contoh kertas suara ya, dia bilang, ini, yang nomor satu, nah. Ya. Ih, bukan Ibu Cicu ini. Memang cocok, Mi, sama aja. Nama sama aja, nama panggilan. Aduh, itu ya benar-benar tantangan itu. Saking akrabnya dengan sapaan Ibu Cicu. Betul. Akhirnya kesulitannya tapi enggak apa-apa, Ji. Itu Kak Cicu. Tidak ada, Ji, yang bagaimana-bagaimana sekali. Ya udahlah, anggap aja itu rezeki lah ya. Nah, ngomong-ngomong, tadi sudah berkenalan Dokter Gigi Andi Rahmatika Dewi, seorang dokter gigi yang sekarang terjun ke dunia politik. Betul. Nah, kenapa memilih terjun di dunia politik daripada melanjutkan sekolah kedokteran giginya? Benar. Padahal dokter kan punya masa depan yang cerah katanya ya, seperti itu. Ya jadi kayak kalau orang jadi dokter tuh kayak bangga gitu ya, pakai jas putih apa segala macamnya. Jadi sebenarnya tuh nggak sengaja ya, di tahun pemilu 2009 itu pertama kali saya ikut pemilu, waktu itu pertama kalinya juga kuota 30% perempuan. Nah, banyak partai pada saat itu yang tidak bersiap dengan kadar perempuannya. Makanya ada beberapa partai yang menawarkan kepada saya untuk ikut bergabung. Sampai akhirnya saya ikut bergabung di salah satu parpol dan jadi caleg. Waktu itu sebenarnya hanya ingin cari-cari pengalaman, networking, nyoba-nyobain hal yang baru. Makanya akhirnya saya mencoba dan ternyata percobaan itu alhamdulillahnya berhasil terpilih di 2009. Pemilihan pertama ya, Kak? Pemilihan pertama saya. Langsung terpilih. Alhamdulillah. Luar biasa, Kak Cicu. Akhirnya sampai sekarang ini sudah periode ketiga saya. Ketiga. Jadi berlagak di kota lanjut ke provinsi. Betul. Saat ini ya, Kak. Nah, tadi dikatakan tahun 2009. 9. Waktu itu umurnya Kak Cicu berapa? Waktu itu saya menjadi anggota DPRD termuda di Makassar itu umur 24 tahun. 24 tahun sudah jadi wakil rakyat. Saya 24 tahun ngapain ya? Kayaknya masih bergelut dengan tesis kayaknya 24 tahun ya kan? Karena saya juga masih sekolah, saya masih koas waktu itu. Jadi sambil koas, sambil mengembang tugas baru wakil rakyat? Jadi waktu itu karena saya jatuhnya udah koas, akhirnya saya cuti. Karena waktu itu saya merasa ini dunia yang baru sekali yang saya masuki sebagai seorang politisi. Jadi saya harus fokus di situ
dan belajar gitu, karena kan sama sekali nggak ada basic politik, iya, sekolah juga kedokteran, nggak ikut organisasi apapun gitu, tiba-tiba nyemplung di dunia politik di legislatif. Jadi saya bilang saya cuti dulu sekolahnya, saya harus seriusin ini pekerjaan saya karena saya ini wakil rakyat gitu, nggak mungkin saya representasi seorang maksudnya rakyat banyak itu sedangkan saya ini nggak paham apapun. Jadi saya benar-benar fokus dan belajar dulu di situ. Jadi dunia politik betul-betul dunia baru buat Kak Cicu. Betul sekali. Nah, ketika terpilih jadi wakil rakyat, ada nggak tantangannya Kak Cicu? Oh, gitu. Banyak. Apa aja? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Banyak. Sewaktu pertama kali menduduki jabatan wakil rakyat, apa aja tantangannya? Bagaimana jadi, juga caranya Kak Cicu mengatasi tantangan itu? Iya, jadi awal jadi anggota DPR itu tantangannya tuh luar biasa ya, karena saya usia masih muda, saya masih lajang dan minim pengalaman. Perempuan pula, iya. Jadi tantangannya tuh saya muda, saya perempuan, tak ada pengalaman, tak ada pengalaman politik sama sekali. Sehingga kalau dikombin itu suatu hal yang luar biasa beratnya. Jadi akhirnya tantangannya adalah bagaimana orang melihat kita gitu. Orang tuh akhirnya menilai kita bahwa oh dia duduk di sini kebetulan, keberuntungan, gitu. rezekinya atau mungkin karena ada keluarganya politisi juga dan bla 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 segala macam gitu kan, atau mungkin karena dia perempuan, mungkin banyak orang pilih karena dia perempuan gitu, atau apalah bahasa-bahasa, iya gitu kan? Bahasa-bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, mematahkan semua itu bagaimana caranya Kak Cicu menghadapi? Mematahkan semua itu dengan membuktikan bahwa kita mampu gitu, dan itu prosesnya cukup panjang. Bukan proses yang singkat ya 1-2 bulan gitu kan. Itu butuh proses yang cukup lama. Jadi sampai harus sampai akhirnya bisa sekolah kedokteran giginya Kak Cicu. Saya akhirnya cuti kuliah dan udah serius di situ dulu. Nanti lanjut lagi setelah periode pertama di kota, baru saya lanjut kuliah saya sampai akhirnya selesai jadi dokter. 10 tahun coy kuliah. Jadi 10 tahun jadi dokternya tertunda dulu. Iya. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk selesai. Lama ya Kak Cicu ya dibandingin lainnya ya. Makanya. Lama banget. Nah, pertama kali terjun di dunia politik. Keluarga responnya gimana? Keluarga adalah orang-orang yang supportingnya luar biasa. Pokoknya support mereka tuh luar biasa sampai akhirnya saya bisa sampai di titik ini. Jadi buat saya tanpa supporting keluarga mungkin saya nggak akan nyampe di posisi saya sekarang ini. Jadi nomor satu lah pokoknya keluarga. Keluarga, doa ibu ya Kak. Doa ya? Ibu, ayah, keluarga-keluarga yang terdekat ya. Waktu pertama kali terjun kan umurnya 19 tahun ya Kak? 24 tahun ya kan? Berarti belum menikah ya Kak Cicu? Lajang. Anak gadis nih. Gadis ya, anggota DPR. Benar. Gitu. Nah, pertama kali ketemu suami. Jadi kebetulan suami saya juga itu waktu itu anggota DPRD kota. Sehingga kami tuh ketemu di kantor. Iya, ketemu jodohnya di kantor. Kalau kata gitu ya. Sekarang cinlok. Cinlok gitu. Ya betul. Cinta lokasi. Benar. Cintaku bersemi di kantor DPRD. Benar. Jadi saksi ya kantor DPRD-nya. Betul. Jadi ketemunya di DPR sampai akhirnya menikah. Jadi sama-sama anggota DPRD, sama-sama single. Iya. Gitu. Akhirnya berjodoh. Berjodoh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya karena jadi anggota DPRD ketemu jodoh juga betul. Di sana. Jadi kayak buy one get two ya. Gitu. Nah, tapi kan pertama kali terjun di dunia politik, Kak Cicu pasti sudah tahu tantangannya apa, selain yang tadi Kak Cicu bilang kan. Kata orang, dunia politik tuh kejam Kak. Betul. Mati betul. Bisa berkali-kali, bisa hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Kadang-kadang mati nggak hidup lagi. Nah, itu ya. Gimana caranya Kak Cicu menyikapi kata orang tersebut? Jadi buat saya sih sebenarnya dunia politik itu memang jauh lebih, apa ya, pressure-nya lebih tinggi ya. Pressure lebih tinggi karena buat saya apalagi untuk seorang politisi perempuan ya. Kan itu dunia politik itu sangat maskulin ya. Hampir semua lebih banyak laki-laki dibandingin ke perempuan. Sehingga memang untuk perempuan yang akan terjun di dunia politik itu benar-benar harus persiapan mental dan fisik gitu ya. Dan yang paling ini sih sebenarnya buat saya politik sama aja sih dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain politisi gitu. Karena hidup ini kan kadang-kadang kita jatuh, ada saatnya kita bangun lagi. Kadang-kadang kita kalah, tapi ada saatnya juga kita menang. Kita menang. Gitu. Jadi buat saya sih enjoy aja, nikmati prosesnya gitu. Jadi anggap aja semua, oh ya sudah jalannya seperti ini. Saya udah pernah kalah, saya juga pernah menang gitu. Saya udah pernah jatuh, habis jatuh saya bangun lagi gitu. Roda berputar ya Kak? Betul. Gak selamanya di atas dan gak selamanya di bawah. Jadi segala sesuatunya buat saya ya harus kita syukurin lah. Kalau saya sebenarnya lebih menikmati prosesnya aja gitu. Anggap aja kita lagi belajar. Gitu ya. Jadi jangan patah semangat pokoknya.
semangat terus. Tetap semangat terus. Apalagi ini yang dipegang nih amanah rakyat. Betul. Gitu, ya kan? Dan yakin, percayalah bahwa sebenarnya sebagai seorang legislatif, kunci utama kita adalah bagaimana rakyat memberikan kepercayaan kepada kita untuk kembali gitu menjadi representasinya mereka gitu kan. Jadi selama kita berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk rakyat yang sudah pilih kita, yakin dan percayalah pasti kita insya Allah akan tetap ada di situ. Tapi dulu waktu Kak Cicu kecil, pernah nggak sih bercita-cita untuk mau jadi politikus? Enggak, sama sekali dulu, enggak. Sama sekali. Kalau dokter iya. Iya, makanya sekolah kedokteran. Makanya sekolah kedokteran. Iya. Tapi Kak, kalau misalnya waktu diulang nih, diputar kembali, benar, mundur lagi di masanya Kak Cucu menuntut ilmu jadi dokter gigi. Kira-kira Kakak tetap mau jadi politisi atau lanjut untuk meneruskan kuliah kedokteran giginya? Kalau saya sih, kalau bisa memilih, kalau kita bisa balik lagi ke zaman dulu, saya tetap akan milih jadi seorang politisi ya. Kenapa? Karena cita-cita awal jadi dokter itu sebenarnya kan karena memang namanya juga anak kecil ya, kalau nonton TV waktu itu suka nonton TVRI zaman dulu waktu saya kecil, lihat dokter itu mengabdi di desa-desa gitu ya untuk bantuin banyak orang apa segala macam. Itu awalnya saya pengen jadi dokter karena itu. Akhirnya jadi dokter, akhirnya jadi sekolah kedokteran, tapi nyemplungnya di dunia politik. Setelah dijalani, ternyata dunia politik itu juga kurang lebih hampir sama. Gimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, tapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya dengan jalur yang beda lah. Kalau dokter kan bantu masyarakat soal kesehatan. Ternyata jadi seorang politisi ataupun legislator itu membantu masyarakat juga dengan cara yang berbeda, dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Ini kurang lebih sama lah semangatnya. Bahkan mungkin membantu masyarakatnya lebih luas lagi ya, Kak? Skupnya lebih luas. Kalau dokter mungkin sakit, ya, sakit pi. Baru ditolong. Betul. Kalau anggota DPRD bisa lebih luas lagi. Lebih luas lagi cakupannya. Luar biasa. Jadi makanya Cicu tetap pilih di situ aja. luar biasa Kak Cicu. Nah Kak, balik ke tema kita hari ini, tantangan perempuan di tengah pandemi. Bagaimana tanggapan tak tentang tema tak hari ini? Sebenarnya tema hari ini tuh sangat tepat ya buat kita bahas gitu, karena selama pandemi ini isu perempuan itu jarang muncul di permukaan. Orang lebih banyak bicara soal isu kesehatan, bicara soal isu pemulihan ekonomi. Padahal nggak tahu kalau ternyata perempuan dan pandemi ini memiliki apa beragam persoalan. Gitu kan? Jadi selama ini kan kita perempuan perannya tuh udah banyak nih ya di rumah sebagai istri, ibu, kemudian terkadang juga jadi penyokong ekonomi keluarga. Dengan adanya pandemi, tambah lagi. Bertambah, betul sekali. Tambah jadi apa? Jadi guru. Tambah jadi guru. Belum lagi kalau anaknya tuh banyak. Iya. Kalau satu sih alhamdulillah ya, cuma satu orang aja. Coba kalau anaknya 3, 4 gitu kan. Apalagi kalau udah kerja, dituntut lagi jadi guru. Betul. Waktunya nggak bisa diseimbangkan. Betul. Nah, antara pekerjaan dan guru. Nah itu dia, jadi banyak faktor gitu yang membebani perempuan di masa pandemi ini. Jadi isunya sangat tepat saya pikir ya, karena banyak orang tidak menyadari hal tersebut gitu. Bahkan orang di dalam rumah sendiri pun tidak tahu kalau perempuan itu ternyata bebannya begitu luar biasa. Kita ya di masa pandemi ini banyak-banyak kepala keluarga tuh yang dirumahkan, sehingga beban ekonomi itu kadang-kadang dibebankan kepada perempuan. Iya. Kadang-kadang kita yang harus mencari nafkah. Kemudian, kalaupun nggak seperti itu, kita yang harus mencukupkan kebutuhan di rumah, gimana pun caranya, anak-anak tetap harus makan, semua kebutuhan di rumah harus tetap terpenuhi dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan gitu. Nah. Dan satu lagi, ini riset bahwa di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan itu jauh lebih meningkat, karena kan kita lebih banyak di rumah ya. Iya. Di rumah, kemudian juga mohon maaf, faktor ekonomi ini sangat berperan tinggi, sehingga mungkin saja pada saat faktor ekonomi berperan, perempuanlah yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan. Dan itu di masa pandemi ini meningkat dengan cukup signifikan. Nah, Kak Cicu, bagaimana seorang Kak Cicu tuh bisa membentuk rasa optimisme di tengah masa pandemi tuh, untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat, utamanya di bidang ekonomi? Iya, jadi memang salah satu tantangan terberat di pandemi ini kan persoalan ekonomi ya. Dan ini dirasakan oleh semua negara, terhebat pun Amerika gitu kan, kalau kita bilang merasakan dampak ekonominya. Jadi sebenarnya optimisme kita adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dirumahkan itu bukan bikin dunia kita berakhir gitu. Kita harus gali potensi kita, ayo kita kreatif, gimana caranya kita bisa menghasilkan uang gitu di masa sulit ini. Ya bangkitlah dengan cara berwira swasta gitu kan ya, menjadi entrepreneur, UMKM gitu ya. Mencari cara supaya bisa tetap roda ekonomi keluarga itu tetap terputar. Dan
supporting pemerintah di sini sangat dibutuhkan. Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan modal, bantuan modal, kemudian kemudahan dalam administrasi pengurusan izin dan lain-lain, memberikan pelatihan kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan, karena mungkin saja dia dari kantoran terus tiba-tiba dirumahkan, saya nggak punya skill apapun, dikasih pelatihan, mulai pelatihan bikin kue kah, apakah, iya, gitu kan. Itu salah satu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Nah, tadi Kak Cucu juga bilang salah satunya UMKM. Iya. Nah, di masa pandemi, apalagi sekarang diberlakukan PPKM. Betul. Nih Kak Cucu, UMKM kan 60% itu semua perempuan. Betul. 60%-nya ibu-ibu rumah tangga. Betul. Yang mencoba membantu keuangan ekonomi keluarga. Nah, gitu, gimana perannya Kak Cucu tuh sebagai wakil rakyat mendukung UMKM yang ada. Kan sekarang di berita seperti yang kita lihat, UMKM nggak boleh jualan. Iya, betul. Kan ada pembatasan jam malam. Nah, seperti apa tuh Kak Cucu? Jadi sebenarnya dibutuhkan kreativitas ya, karena kita juga tidak bisa protes dengan adanya PPKM dan segala macam. Jadi ya paling tidak kita harus putar otak lagi, kira-kira seperti apa ya supaya kita bisa tetap survive gitu. Karena sekarang udah digitalisasi ya, semuanya ada dalam genggaman. Udah modern ya Kak ya. Jadi semuanya harus pintar untuk jualan online. Ya, jadi semuanya mulai dari publikasi, promosi, cara menjual dan lain-lain, itu gunakanlah internet. Internet mendekatkan yang jauh ya, dan menjauhkan yang dekat. Ya benar, yang jauh, menjauhkan yang dekat jangan. Mendekatkan yang jauh aja. Yang dekat harus tambah dekat pokoknya. Kalau dekat-dekat ini masih main handphone kan. Jadi ya salah satu caranya ya begitu, kita memanfaatkan teknologi yang ada hari ini gitu. Mau tidak mau kita harus lebih cepat bersiap. Tadi juga Kak Cucu bilang salah satu upayanya Kak Cucu sebagai wakil rakyat memberikan pelatihan, nih, yeah, kan, untuk yang merasa saya nggak ada skill, ada nih, nggak tahu mau bikin apa ini di tengah pandemi, apalagi PPKM. Yeah. Nah, itu programnya berjalan nggak Kak di DPRD? Jadi sebenarnya kita kerjasama dengan beberapa dinas, kebetulan karena saya di dinas saya di komisi yang bergerak di bidang perekonomian, jadi kayak dinas koperasi UMKM, kemudian dinas pertanian, perikanan, perdagangan, kemudian perindustrian, ya, pariwisata, semua ada dengan leading sektor saya. Sehingga kita banyak melahirkan ide-ide seperti pelatihan untuk para pelaku UMKM, pelatihan untuk pelaku yang baru mau ber-UMKM, kemudian memudahkan gimana caranya mereka bisa mendapat bantuan modal dari pemerintah, kemudian bagaimana kita membantu mereka supaya bisa mendapatkan perizinan UMKM mereka diakui secara resmi, gitu. Kemudian bagaimana mereka bisa dapat tambahan skill, tambahan bantuan alat, pengemasan dan lain-lain, itu sampai saat ini sih berjalan ya, program pemerintah provinsi ya, walaupun memang tidak bisa semua kita jangkau gitu, karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan juga kemampuan daerah gitu. Jadi ya artinya dibutuhkan banyak pihak lah untuk saling support satu sama lain, karena kalau mengharapkan pemerintah aja kayaknya agak sulit. Makanya harus sama-sama ya, iya, harus sama-sama. Ya, yuk kerja sama yuk. Iya benar, saling menguatkan ya. Betul sekali, saling ya, menguatkan di masa sulit ini. Tantangannya perempuan di masa pandemi itu pada saat dituntut juga untuk bisa berperan sebagai guru. Oke. Nah, Kak Cucu juga punya anak di rumah. Betul. Berperan sebagai mami. Nah, anaknya Kak Cucu berapa? Baru satu juga, sama berarti Kak. Sama-sama ibu muda ada satu, iya, ya Kak? Kalau saya bukan ibu muda, tapi kalau kamu ibu muda, saya udah ibu tua soalnya. Nah Kak, di samping segala kesibukan tak sebagai politisi, tuh, bagaimana cara tak bisa membagi waktu? Ini juga tantangan juga nih, ini tantangan juga nih, buat kita kan ibu pekerja gitu ya. Jadi sebenarnya membagi waktunya sih yang paling utama adalah menentukan skala prioritas ya. Kalau saya sih sebenarnya prioritas kita apa dulu nih? Maksudnya keluarga, setelah itu baru kerjaan kan. Jadi setelah kita udah menetapkan prioritas, saya pikir segala sesuatunya akan lebih mudah kita untuk koordinir gitu. Jadi kayak kalau saya sama suami, karena kebetulan suami saya juga paham sekali apa yang saya kerjakan, jadi kita saling menutupi satu sama lain. Kalau saya yang lagi sibuk, berarti dia yang harus ada di rumah terus untuk nemenin anak. Kalau dia yang lagi sibuk, berarti saya lagi yang harus di rumah. Dan itu yang kami lakukan sejauh ini gitu. Dan saya karena sebagai politisi tuh, maksudnya legislator itu waktu kerjanya tuh kadang-kadang suka nggak sama seperti pekerjaan yang lain ya. Jadi itu memang dibutuhkan memang pengertian keluarga. Jadi memberikan pemahaman kepada anak sih paling penting, karena kalau suami kan paham ya.
anak dan supporting keluarga yang lain, ibu, bapak gitu kan. Terutama ibu saya ya, kalau saya mamanya harus keluar kota, saya minta tolong sama dia, mas tolong dong jagain anakku di rumah gitu, bantu lihat-liatin gitu. Lebih ke situ sih, dan kalau udah di rumah sih sebenarnya tidak lagi bicara soal pekerjaan. Iya. Fokus sebagai ibu dan istri. Di tengah kesibukan tak, bagaimana cara tak menyeimbangkan multi peran tak di tengah masa pandemi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai wakil rakyat, bagaimana cara tak? Jadi kalau di tengah pandemi ya, sebenarnya lebih agak lebih sedikit lowong karena kita lebih banyak di rumah kan, sesuai anjuran pemerintah stay home gitu kan. Semuanya dari rumah. Semua dari rumah. Jadi sebenarnya selama pandemi ini agak lebih berkurang kegiatan di luar sehingga lebih banyak memang di rumah. Jadi punya waktu yang banyak, bisa dampingin anak-anak sekolah, kemudian juga punya waktu untuk istirahat, ya untuk santai-santai gitu. Jadi kalau selama pandemi ini alhamdulillah semuanya bisa terkoordinir dengan baik lah. Membagikan waktunya ya. Karena enggak akan keluar rumah kalau benar-benar enggak penting-penting amat. Iya, sesuai himbauannya juga pemerintah. Betul. Tetap di rumah saja demi kesehatan dan betul, keselamatan bersama. Betul, setuju. Nah, Kak, sebelum kita akhiri obrolan tak hari ini, mungkin Kak Cucu mau berbagi kiat-kiat untuk perempuan-perempuan yang mungkin menyaksikan hari ini video susel1.com di kanalnya gitu. Mungkin ada ini biar lebih termotivasi, Kak. Biar lebih bisa kuat menghadapi kenyataan hidup. Betul. Kenyataan hidup yang berat. Iya, gitu. Benar-benar. Jadi perempuan di masa pandemi ini memang dibutuhkan kekuatan yang lebih, kesabaran yang lebih, kemudian juga kesehatan yang lebih ya. Sehingga kita bisa lebih mampu memainkan peran kita. Dan terkhusus untuk para perempuan, tetap bersabar ya. Jadikan ini sebagai ladang pahala untuk kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa jadi amal jariah kita nantinya. Dan buat saya sih yang paling penting, kita harus mengambil peran kita masing-masing gitu, bahwa pandemi ini tidak akan selesai tanpa kita semua menyadari peran kita. Dalam artian seperti ini, kita tidak bisa menyuruh orang lain melakukan jangan lupa pakai masker, jangan lupa vaksin, sementara diri kita tidak melakukan hal yang sama. Yang paling benar adalah kita memberi contoh lewat diri kita. Kita mau orang lain pakai masker, kita pakai duluan, sehingga orang lain bilang, oh ya tau dia pakai masker. Kita mau suruh orang lain vaksin, kita vaksin duluan, sehingga saya sudah vaksin, kamu kok nggak vaksin gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga keluarga dan orang-orang tersayang kita bisa terhindar dari corona ini ya, dengan cara protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga memberikan nutrisi yang tepat dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah banyak-banyak bersyukur ya, bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Karena kita tidak pernah tahu, beberapa berita duka belakangan ini mengagetkan gitu. Ada orang-orang terdekat tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita selalu bersyukurlah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Dan yang paling penting adalah kita tetap semangat ya. Stay safe, stay pokoknya healthy. Tetap sabar. Stay. Tetap semangat. Benar. Terus semuanya harus dimulai dari diri kita dulu. Iya. Yeah. Jadi tetap harus kita sehat, mencontoh orang lain tuh, kita harus kasih contoh dengan diri kita sendiri. Kita ambil peran kita di masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Paling penting itu. Paling penting. Jangan lupa pokoknya untuk semuanya. Anyway, harus kita ini berdua sudah prokes ya tadi. Udah. Ya. Makanya belum acara dimulai juga ya. Udah swab dulu. Alhamdulillah negatif ya, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Cucu. Sama-sama. Waktunya hari ini sudah datang dan mau berbagi pengalaman sama sahabat-sahabat buka tutup hari ini. Betul. Pokoknya nanti ditunggu lagi kedatangannya. Saya tunggu undangannya. Untuk tema selanjutnya ya. Ini tapi nama podcastnya bagus loh, buka tutup. Jadi kalau kamu buka pintu jangan lupa tutup. Ditutup. Kalau udah ditutup nanti buka lagi ya. Oke, terima kasih Kak Cucu waktunya hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat buka tutup, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa videonya untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Dan sampai ketemu di buka tutup episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, bye-bye.